Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Quranil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al ayam asiral muslimin, saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, puja dan puji kita panjatkan kepada Ilahi Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat seperjuangan beliau, terus kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam dilimpahkan kepada seluruh umatnya, termasuk kulolan panjenengan sedoyo yang pada saat ini tengah menunaikan himbauan Allah, panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Mujahidin ini. Mudah-mudahan derap langkah kulolan panjenengan sedoyo dicatat oleh Allah sebagai catatan amal yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di dalam sisa umur kita ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kulolan panjenengan sedoyo. Karena sisa umur kita ini hanya tinggal beberapa saat saja. Paling pol usia kita 100 tahun lah, itu kita maksimalkan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kita hidup di dunia ini baina sittun wa sab'un, 60-70 itu sudah banyak orang yang meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nanti di hari kiamat, entah di surga maupun di neraka, inna yauman inda rabbika ka alfi sana mimma ta'udun, satu hari nanti di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kita hitung di dunia ini. Kalau ada orang umurnya 1000 tahun, adakah? Jawabannya mustahil, nonsen lah. Andai kata ada, itu sehari saja. 500 tahun, jawabannya sama, nonsen, mustahil. Andai kata ada 500 tahun, setengah hari saja di akhirat. Diparuh lagi 250 tahun, adakah? Sama, tidak mungkin ada. Diparuh mana 125 tahun, andai kata umur 125 tahun masih bisa jalan ke masjid sendiri, bisa makan,
mungkin dia sudah termasuk manusia tertua di dunia ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rata-rata umur umatku itu baina sittun wa sab'un, 60-70 tahun itu sudah is dead, sudah al-maut, sudah mati. Jadi kita ini singkat dan singkat, dan hidup yang hanya singkat ini hanya sekali ini. Dan hidup yang hanya sekali ini adalah, yang singkat ini adalah merupakan penentuan kangge kulonan panjenengan sedo gesang mangke apabila kita dipanggil oleh Allah manusia. Manusia di sana dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Surgakah atau nerakakah kulolan panjenengan sedoyo, tergantung di saat kulolan panjenengan sedoyo hidup yang sangat singkat di dunia ini. Fid dunya majra'atul lil akhirah, dunia adalah tempat untuk menanam, tempat untuk beramal demi akhirat nanti. Bekal apakah yang terbaik? Tidak lain adalah takwa kepada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, wa tazawwadu, berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman, fa inna khairu, maka sesungguhnya sebaik-baik azadi yaitu bekal at-taqwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita raih takwa? Kita jalankan ya di dunia ini. Mau takwa apa itu takwa? Takwa itu menurut definisi imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyah, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsepnya, semuanya itu terkonsep di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep Al-Qur'an dan Al-Hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan dua perkara wahai umatku, selama anda berpegang keduanya, Rasulullah menjamin sudah, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat abadan selama-lamanya di akhirat nanti. Apa itu kitab Allah, yakni Al-Qur'an, wa sunnatir rasul, dan hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Konsep yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, hadis-hadis yang sahih itu, Qur'an dan hadis itu sudah konsep yang lengkap. Al-yauma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah komplit. Allah sendiri yang mengatakan kita di dalam hidup ini, Quran dan Al-Hadis kita kaji sampai mati kita mungkin belum selesai. Ngapain kita cari-cari konsep yang lain, belum tentu benar. Al-Quran sudah dijamin oleh Allah, dzalikal kitabu, inilah Al-Kitab, inilah Al-Quran. Yang mana eksistensi daripada Al-Quran itu, la roiba ora ono kemamangan fihi ing dalam Quran. Kanggo apa? Hudan, petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin. Dan keberadaan Al-Qur'an itu, wa innalahu lahafidun, Allah yang menjaganya. Kita mengkaji Al-Qur'an dalam bentuk huruf saja, alif lam mim. Bukan per huruf itu satu pahala, melainkan 10 pahala. Lam, mim, 3 huruf berarti 30 pahala. Setiap hari kita ngaji satu rukuk, kita hitung berapa huruf itu. Satu juz berapa? Tergantung kita. Tergantung kita. Oleh karena itu, Quran yang ada di almari kita, di rumah kita, di bufet kita, kita buka dan kita buka, itu suratun angzalnahu, surat yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia.
untuk menyelamatkan kulolan panjenengan sedaya. Tetapi kadang-kadang manusia dengan Al-Quran, sampai-sampai Rasulullah mengetahui bersabda di dalam hadisnya, terangilah rumahmu dengan baca Al-Quran dan sholat. Dalam arti sholat-sholat sunnah. Jangan kau jadikan sepi rumahmu seperti makam, seperti kuburan. Mari kita ikra, kita pelajari, kita analisa, kita perhatikan mana yang ramai di kuburan atau di rumah kita. Justru malah di makam disediakan Quran, Yasin dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan bersabda, terangilah rumahmu dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran dan sholat, dalam arti sholat malam, sholat-sholat sunnah. Jangan kau jadikan sepi rumahmu seperti makam, seperti kuburan. Yang terjadi di makam yang ramai, di rumah kita yang sepi. Siapa yang salah? Siapa yang salah memahami hadis itu? Manusia itu sendiri. Lungguh-lungguh kakna senuturi. Kecuali insya Allah saya kemana-mana kalau dakwah, hal-hal yang seperti ini dengan tegas saya terangkan, itu adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin bertakwa dan beriman dalam arti yang sebenarnya, bertakwa dalam arti takwa yang sebenarnya, maka kita cari konsep-konsep yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Rambu-rambu di sana ditunjukkan kita. Apa itu? Tadi sudah saya terangkan, takwa menurut definisi sudah saya terangkan, imtisalul ma'murat wastinabul manhiyah. Menurut takrif, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut arti bahasa asal kata ittaqa yattaqi, berhati-hati dan waspada. Mengapa kita harus berhati-hati dan waspada? Karena kita hidup ini selalu senantiasa diperhatikan oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha meneliti, maha mengetahui, maha melihat terhadap apa yang kita lakukan di dalam pola tingkah laku, sikap, tindakan, tutur kata, kulolan panjenengan sedaya selalu disorting oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat yang seperti ini merupakan harfu tidak yang bersifat khas. Ya ayyuhan nas, harfu nidak yang bersifat ammah, seluruh manusia di atas permukaan bumi ini diseru oleh Allah agar menyadari bahwa Allah adalah Tuhannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada orang yang menuhankan Isa, Yesus. Isa sendiri sama misinya, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan nabi-nabi yang berlalu, ya, dari mulai Nabi Adam dan seterusnya dan seterusnya. Dia selalu mengajak tauhid kepada Allah. Ya Bani Israel, Isa, ubudullah, sembahlah Allah. Karena apa? Allah adalah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Sudah jelas. Untuk lebih jelasnya nanti kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, di sana dijelaskan. Misi daripada Isa itu adalah tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah. Misi Nabi kita Muhammad, Ibrahim dan seterusnya, Isma' dan seterusnya, tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah. La ilaha illallah.
Lah kejadian Isa yang seperti itu tidak lain adalah ayatum min ayatillah, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan manusia yang seperti itu hanya dari seorang ibu saja. Tanpa proses seperti kita, Allah menunjukkan kuasanya, lahirlah Isa dari perut Maryam, Bunda Maria kata mereka. Allah menunjukkan kuasanya tanpa ayah, tanpa bapak. Siapa itu Adam? Diambilkan dari tanah, kemudian kun fayakun, maka proses oleh Allah jadilah manusia yang pertama. Kemudian Allah menunjukkan kuasanya, seorang wanita yang pertama, ibu Hawa, diambilkan min sulbi wattaraib, dari tulang rusuknya jadilah manusia yang pertama wanita. Allah menunjukkan kuasanya. Kemudian yang ketiga, Allah menunjukkan kuasanya dari seorang ibu saja, tanpa pernikahan, tanpa perkawinan, lahirlah seorang manusia yang namanya Isa. Kemudian Allah menciptakan kulolan panjenengan sedaya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah menunjukkan kuasanya. Empat peristiwa ini Allah menunjukkan kuasanya agar manusia semakin mentauhidkan Allah. Kok malah Isa dianggap sebagai Tuhan? Maka Allah mengatakan laqad kafaru, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan itu. Oleh karena itu kulalan panjenengan sedoyo, iman yang ada pada diri kita ini dan takwa yang sudah menempel pada diri kita ini merupakan hidayah Allah yang luar biasa, itu harus kita bina. Makanya kulolan panjenengan sedaya seminggu sekali dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila kamu diseru, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat yang sedemikian rupa ini, fas'au, segera kalian itu, segera. Ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita menghayati apa itu iman, kalau dipanggil oleh Allah pasti wajilat qulubuhum, gerigah hati kita. Iman yang sebenarnya, oh ini hari Jumat, tadi malam kita sholat malam jam 1:30, jam 2, 2:30, iya besok hari Jumat, kopiah ini yang aku ambil, baju ini yang aku setrika, sarung ini yang aku pakai, jubah ini yang aku pakai dan lain sebagainya, jangan sampai aku tertinggal. Karena apa? Karena ayatnya fas'au, segera kalian itu. Ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Coba kita bandingkan, kita dipanggil presiden, bupati, wali kota, gubernur, kurang seminggu, tanggal sekian harus kumpul di Jakarta, di istana. Batik sudah beli, beli lagi. Sepatu sudah beli, sudah ada, beli lagi. Dalam rangka untuk memenuhi panggilan sesama manusia yang hanya beda jabatan saja. Pesawatnya diperhatikan, selalu pesan dan lain sebagainya. Jangan sampai ketinggalan. Itu dipanggil manusia yang hanya beda jabatan saja. Kita ini dipanggil oleh Allah, setiap Jumat pasti tertinggal. Saya paling tidak suka kalau berdiri yang seperti ini, masih banyak orang berdiri sholat. Kalau bisa mengapa tidak tadi-tadi? Ini panggilan Allah. Ciri daripada orang yang ingin menggapai surga itu kuncinya adalah wa yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Sebab mengapa? Yang kita gapai, kita duduk-duduk yang sedemikian rupa ini adalah surga yang nilainya 99 nikmat.
Sedangkan dunia ini cuma satu nikmat. Hadis Bukhari menerangkan. Nikmat Allah itu 100. Diambil satu, dikebyurkan di muka planet bumi ini. Yang 99 disimpan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari kita bandingkan. Yang satu nikmat aja dewangi. Sekil gawe sirah, sirah gawe sekil. Gitu? Apapun yang terjadi, yang penting aku dapat. Kadang-kadang yang 99 nanti alang kok disik jiatan. Ini panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Bentuk harfu nida yang bersifat khos. Bentuk panggilan yang bersifat khusus. Hanya orang yang beriman. Idza nudiya lisolati min yaumil jum'ati. Apabila kamu diseru, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Engkang kados mangkatan menika. Allah mengatakan fas'au. Ayo segera. Karena kita menggapai yang namanya 99 nikmat itu. Wadarubai, tinggalkan sudah urusan yang 1% itu. Urusan dunia. Allah mengatakan dalikum khairul lakum. Yo sing kaya ngene iki khairun. Luwe bagus lakum marang ira ing kuntum tak lamun nek awakmu iku ngerti. Tak artikan bahasa Jawa nek kurang ngerti. Kebacut. Sebentar lagi puasa, sama ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Mudah-mudahan kita menangi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kembali kepada tema yang saya sampaikan, masalah takwa. Takwa itu seharusnya begitu, menomorsatukan perintah Allah, menomorsatukan panggilan-panggilan Allah yang dampaknya nanti mendapatkan pahala dari Allah yang 99% itu. Tetapi kadang-kala balutuk sirunal khayatat dunia, manusia berpacu. Dunia, 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 dunia saja. Pilihan bupati, pilihan wali kota aja disogok 200, lontur imannya, logrok. Padahal Allah mengatakan laknatullah ala rasi wal murtasi, rasi wal murtasi finnar. Tapi hal yang biasa, hal yang biasa. Kualitas iman kita dikepyuri uang 200 ribu, apalagi 500 ribu sudah kemana-mana itu. Tidak tahu siapa yang kita pilih itu. Padahal memilih adalah konsekuensi diri kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Mari kita menselap kontrol pada diri kita. Pumpung ciurip, mari kita beristighfar dan beristighfar kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah bukan berarti kita istighfar subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya seribu kali, bukan itu. Tetapi segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita mampu melaksanakan dan menjauhi, termasuk laknatullah ala rasul wal murtasi itu, maka itu bagian daripada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu definisinya, takrifnya imtisalul ma'murat wastinabul manhiya, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berarti kita ini diampuni oleh Allah. Makanya ayatnya wasari'u, bersegera kalian ila maghfirah, terhadap ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kamu, Tuhan kalian. Sebab mengapa? Wa jannatin arduas samawati wal ardh, surga yang luasnya langit dan bumi itu, uiddat lil muttaqin, akan diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam khutbah kami yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, serta saudara-saudara kita yang hadir di Masjid Mujahidin ini, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya minhu wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana fa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna bittiba' wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya khasana wa fil akhirati khasana wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faqsa'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.